Halo cuy, kembali lagi di Ejakuta. Kemarin banyak yang nanya, Bang, gimana sih cara bikin minion sama lord sebanyak ini? Oke, gue udah buatin tutorialnya di video ini, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Yuk, kita mulai. Sekarang kita bakal milih hero yang mau lu pake buat lawan minion sama lord. Oke, gue mau pilih hero Mia. Abis itu klik latihan hero di sini cuy. Pilih lawannya yang mana aja lah, soalnya nanti kita bakal bikin dia diem. Oke, kita percepat dulu. Nah, kita udah masuk ke in-game-nya cuy. Kita buka tanda ini ya. Abis itu kita tutup dulu lane-nya. Hidupin mode tanpa cooldown sama mode guard-nya dihidupin juga. Kita sambil ke arah sini secepat mungkin ya. Sembari jalan lu jangan lupa nonaktifin dulu AI-nya sama level maksimal dulu. Terus jangan lupa tambahin gold lu sebanyak-banyaknya ya. Soalnya nanti kita bakal beli barang. Nah, karena dia mode guard jadinya nggak bisa mati ya cuy. Terus kita klik ini friendly bot. Nah, sekarang udah bisa nih buka tutup lane-nya. Lu buka biar lane-nya jalan. Kumpulin friendly bot sebanyak-banyaknya cuy. Jadi logikanya supaya minion sama lordnya sih ketahan ya. Semakin banyak minion sama lord yang mau lu kumpulin, harus semakin banyak juga botnya. Oke, gue kalau buat gue segini cukup ya. Nah, abis itu gue bakal masuk ke tempat spawnnya lord. Nah, gimana cara nge-kill lord buat musuh? Pertama, kita beli item defense dulu. Ini, kalau gue sih sampai 5. Nah, abis itu beli yang ini. Kalau udah, gue deketin ke ala lord. Klik buat normal ini. Sebanyak-banyaknya juga. Semakin banyak, semakin cepet lordnya mati. Nah, kalau udah banyak nih lu recall lagi ke base lu. Sekarang lu spawnin bot musuhnya di deket tower lu supaya minion lu nggak nyerang tower musuhnya cuy. Nah, kalau udah gini udah lu tinggal tunggu aja sampai lu mau berapa, 15 menit, 20 menit. Nih gua jualin dulu barang-barangnya. Tinggal gua beli item yang mau gua pakai buat lawan minion sama lord nanti. Gua beli DAS, ini juga. Jangan lupa Husklaw. Gua beli BOD-nya 3. Nah, udah cukup. Dah, sekarang tinggal tunggu aja cuy. Nah, jadi karena nih gue buat contoh doang ya cuy, jadi gue 8 menit aja cukup. Kalau biasanya sih gue di atas 10 menit ya, bahkan bisa 15-20 menit. Karena minion sama lordnya kayaknya cukup banyaknya segitu. Jadi setelah menitnya tercapai, lu masuk ke mode yang di sini lagi. Abis itu lu jangan lupa matiin dulu mode guardnya, terus hapus botnya. Nah udah, sekarang minion sama lordnya jalan ke arah lu. Jadi lu bisa buy one tuh sama minion sama lord sebanyak itu. Nah gitu cuy caranya. Jangan lupa di klik tombol subscribe, like sama komennya cuy. Mau gue bikin konten apa lagi, coba deh komen.